Ini dia benar-benar alami teman-teman tuh. Walaupun ini ada ijo-ijonya tuh empedunya dipotong sama si Kardi. Jandrinya mana? Ada ya, sama mancingnya? Ya, agak jelas. Kita bakar ikannya di mana kalau di sana? Di pohon bambu, pohon bambu. Oh iya, pohon bambu ya. Yuk. Ayo. Sekarang kita pergi bersama Kardi. Kita kemana? Mana biasa pangkalan. Kayaknya udah bawa apa ini? Banyak tuh. Wih, di bawa pancing. Mancing, ternyata mau mancing ya? Yoi. Oke teman-teman, jadi kita hari ini mau mancing ikan di pinggir kali. Jadi kita udah siap umpan dan pancing. Seperti biasa, menelusuri pinggir kali. Tuh, airnya. Minggat ya. Kita nyampe di spot atau tempat pemancingan pinggir kali. Jadi kita mau coba mancing di sebelah sini nih. Tuh, spotnya keren. Nah, ini udah pada ngumpul. Tuh. Bawa pohon kirai. Tapi nggak bisa ngiketnya, mintanya di kail tengah. Itu bikin apa tuh? Bikin ini. Teh ya? Teh. Coba hasilnya lihat. Oh iya. Bikin teh dulu. Dapat kali ya? Dapat kali. Widih. Lele lagi bae yang ada ya. Tapi mahal itu, gede lagi. 20.000 ini mah. Iya. 20.000. Malam paling juga. Baru-baru Riz, pasti isi baru Riz. Konfigurasi. Ini memang lele biasa. Lele biasa ya? Lokal. Bukan, jumbo. Lihat-lihat yang mancing, di sini ada Kardi udah mulai siap-siap sama jorannya. Ada Sanan yang udah dari tadi standby. Ada Andris yang udah dapat satu ekor. Kayaknya airnya lagi bagus. Nih, kita lihat seperti ini. Tuh. Nih, mau dilempar apa gimana? Dia mah mancing nggak belibet benangnya, belibet jorannya. Jadi kalau mancing sore enak kelihatan kan daripada malam. Tuh. Ayo lempar. Mau lihat lemparannya. 1, 2. Nah. Wis, jauh dah. Nyampe. Saking kependekannya tenggelam pelampungnya dong. Ah, ora beres kawan. Kedalaman, kedalaman. Ukur, ya iyalah. Tarik, tarik. Nah, terus, terus. Terus. Udah. Ya.
Ayo. Widih, mantap. Nih, trek. Mana coba lihat sampai melengkung begitu itu. Ya. Enggak dapat plastik kayak girang apalagi ikan nih. Semalam baju, sekarang plastik. Agak beres urusannya. Kar. Ikan udah banyak ini. Banyak kok. Ayo kita mangga. Yuk. Ayo. Langsung eksekusi aja yuk. Iya. Hasilnya teman-teman. Lihat, tuh ada mujair, ada gabus. Ada lele. Jadi bakar nih. Jadi dong. Oke, siap. Eh, bakar ikan ayo. Ayo bakar ikan yuk. Yuk. Mantap, yuk. Serius nih. Ah, boleh. Ya udah yuk. Ikan udah ada. Ini lihat deh, tuh. Pancing. Coba lihat. Wih, gede banget. Oh, itu ada baskom. Ayo balik. Tadi mana ngolainnya di mana? Nyanginnya. Ini kita nyari sumber air di mana, Pak? Tuh di gubuk itu. Oh, ada dia. Gubuk aja. Ya. Punya mata air sendiri. Let's go. Ini ke bawah ya. Bawa. Semuanya. Iya. Ini ada airnya. Itu lupin apa ini? Stop. Akhirnya kita bakar-bakar ikan di seberang sana. Ya. Ada ular enggak? Ada ular. Bala enggak? Ya enggak lah, aman. Ada ular ya kita bakar kalian. Lihat mana kita? Ini lihat sini jembatan lama. Koreknya ada korek. Kar. Korek. Ada. Pisau bawa pisau. Emang dia mah repot banget loh kalau udah bawa-bawa loh, kapan mau dibawain. Durasi. Lu bawa apaan itu? Kita lihat ke sana. Wow, lihat langitnya teman-teman. Nih sore lagi, itu bakal seperti ada sunset warna kuning. Itu apa itu? Minyak. Itu bot bawaannya gua banyak benar. Gue yang mau mana? Gua bawa apa? Ini cacing dah, cacing. Ini cacing sama ini. Masih apa? Ini iya itu. Gua banyak kok ribet banget itu nih. Balik. Jadi pindah ke dia. Ayo kita olah langsung ikannya. Mantap, guys. Mantap ya. Wah, ada yang ngejala ternyata. Lumayan lah. Lumayan buat bakar-bakar mah. Itu udah banyak kita gitu hasilnya. Udah banyak. Wih, mantap. Ayo, Bang. Kita lihat jembatan. Wih, ada yang ngejala ternyata. Kita olah di mana? Hah? Kar. Emang itu apaan? Air bersih ini ya dari itu kan? Enggak, itu bilik ya. Ikannya gimana cara pisau? Ini ada pisau. Mana pisau? Pisau itu kemana? Tinggalin kali ya. Ora beres kawan. Beres dia. Selamat.
lokasi udah dapet. Ih, dia mah gituan hijaunya di kelet. Kok hijau sih? Dia mah makanya lumut kan? Oh, lumut. Makanya lumut. Ada tarikan. Ini untuk pengolah. Jadi sekarang kita nyari ranting. Siap? Ayo. Rantingnya. Bang, ranting buat bahan bakarnya. Iya. Yeah. Bahan bakar ya. Bakar. Kita bersihin dulu ininya. Ini kan sawahnya daun kering nih. Takutnya merembet jadi kebakaran. Singkirin dulu. Wow. Ini lumayan nih. Oke teman-teman, kita coba bikin api di sini.